masih banyak. Nah, jadi kami di sini satu berapa tiga kabupaten ini, Kecamatan Benahara, Seruai, Banjar Mulia, semuanya pak kena banjir. Nah, alhamdulillah pada hari ini agak surut sedikit, lebih kurang kira 40 cm. Jadi itulah pak pulang kami pak. Bantuan, bro. Bagaimana pak keadaan di tempat bapak terisolir atau apa yang kurang pak? Bantuan, bantuan lah pak, bantuan masih kurang. Apa aja pak? Beras, ikan asin kalau ada kan, telur. Karena gini pak, karena dia opak, tapi dia udah nggak ada lagi. Bahan sudah habis semua. Jadi kalau bisa pak, telurlah kami ini. Gimana? Yang ini pak udah bapak kasih ini. Kami pak terima kasih sekali. Ah, alhamdulillah pak sudah ada bantuan gini, kami sudah terima kasih pak ya. Ya ini kita kan dari BKI yang langsung ya pak, perlu di BKI ya pak. Iya, insya Allah iya. Nanti kita akan datang memberikan bantuan berikutnya. Insya Allah. Kami melakukan donasi, jadi ketika kami langsung dapat bantuan hari itu juga langsung kami salurkan ya pak ya. Iya. Mudah-mudahan ya pak segera surut, kita berdoa pak ya. Ya amin. Desa apa tadi pak? Desa Balai. Desa Balai, Kecamatan Benahara. Terakhir Pak Kajur, Pak Kajur, apa yang diberikan kepada apa ini kan mudah-mudahan apa-apa aja isinya Pak, mudah-mudahan dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami dapat memberikan apa adanya, anak kadarnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Benahara. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan apa adanya ini, dan ini adalah rezeki dari bapak-bapak, dan semoga dapat terbantu insya Allah ke depan. Kami dari Prodi BKI mudah-mudahan akan meningkatkan jumlah dan banyaknya sumbangan ini agar bapak-bapak terbantu. Ucapkan semoga bapak-bapak ini tambah menghadapi ini, dan kita berdoa mudah-mudahan air cepat surut dan bapak-bapak kembali ke rumah masing-masing yang aman dari apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.